Perang besar utara, atau Great Northern War, adalah konflik militer utama saat Rusia dipimpin oleh Peter the Great, yang dipicu ketika Denmark dan Polandia berusaha mengambil kembali kontrol atas wilayahnya yang hilang dari Swedia selama abad ke-17, yang mana saat itu merupakan masa-masa Swedia mendominasi Eropa Utara. Perang ini berlangsung selama 21 tahun dan akhirnya berakhir dengan kemenangan Rusia terhadap Swedia yang membuat Rusia menjadi negara yang superpower di Eropa dan membuat perbatasan Rusia meluas sampai ke Laut Baltik dan berikut inilah kisah perang besar utara selengkapnya Antara tahun 1560 sampai 1658, Swedia membuat kekaisaran yang namanya Kekaisaran Baltik. Lalu selama perang 30 tahun, Swedia memperoleh beberapa wilayah dari perjanjian dengan Jerman. Di periode yang sama, Swedia berhasil menaklukkan provinsi dari Norwegia. Berbagai kemenangan itu kemungkinan disebabkan karena pasukan Swedia yang berkualitas, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar tapi mereka jauh lebih profesional dari kebanyakan pasukan negara lain. Selain itu, Swedia pada masa itu bisa memanfaatkan sumber daya negara dan kekaisarannya dengan sangat efektif. Pada dasarnya, pasukan ekspedisi itu mendanai diri mereka sendiri. Maksudnya, setelah pasukan itu menguasai wilayah tertentu, maka kebutuhan mereka bisa didapat dari penjarahan atau pemungutan pajak dari wilayah tersebut. Walaupun begitu, Swedia tidak bisa terus mempertahankan dominasi kekuatannya dalam perang yang berkepanjangan karena biaya perang ternyata lebih tinggi dibanding hasil yang bisa diperoleh dari wilayah-wilayah taklukannya. Kemudian pada tahun 1617, selama Rusia mengalami time of trouble, Swedia memperoleh keuntungan dari perjanjian Stolbovo yang mencabut akses langsung Rusia ke Laut Baltik. Tapi kerugian ini akan dibalas di akhir abad ke-17 saat Peter the Great naik tahta. Pada tahun 1697, Charles XII mewarisi tahta dari Charles XI di umur 14 tahun. Kemudian dia merubah kekaisaran Swedia menjadi monarki absolut. Saat Swedia masih dipegang oleh Charles XI, ia mencoba sebisa mungkin menjauhkan kekaisaran dari perang dan fokus untuk melakukan reformasi internal yang akan menguatkan status kerajaan dan kemampuan militer kekaisaran. Tapi kini, penerusnya Charles XII berusaha membawa Swedia ke dalam peperangan yang akan menghancurkan dominasinya. Charles bertujuan untuk menurunkan musuh-musuhnya dari tahta yang ia anggap mereka tidak pantas untuk itu dan Charles juga menolak beberapa kesempatan damai dari mereka. Di sisi lain, Rusia yang sudah diperintah oleh Peter the Great berubah dari kerajaan Tsar Rusia menjadi kekaisaran yang lebih modern yang mengandalkan perdagangan dan pasukan yang profesional. Lalu Peter the Great melakukan pertemuan dengan penguasa persemakmuran Polandia, Lithuania, sekaligus pupu dari Charles XII, Agustus II, The Strong, pada bulan September 1696 dan terbentuklah rencana untuk menyerang Swedia. Selain Rusia dan Polandia, sepupu Charles yang lain, Frederick IV, penguasa Denmark Norwegia yang baru naik tahta, juga ingin merebut kembali provinsinya yang sudah dikuasai Swedia. Dalam segi pasukan, di tahun 1700, Swedia memiliki 77.000 tentara, tapi tujuh tahun kemudian jumlahnya melonjak sampai 120.000. Pada waktu itu, Rusia bisa mengerahkan pasukan yang besar, tapi semua pasukan ini tidak bisa dikerahkan ke medan perang, karena ada banyak tempat yang harus dijaga. Di samping itu, Denmark menyiapkan 20 ribu lebih tentara, sedangkan Polandia dan Sahoni bisa mengerahkan pasukan sejumlah 100 ribu prajurit. Perang diawali dengan serangan Denmark ke aliansi Swedia. Pada bulan Maret 1700, pasukan Denmark mengepung kota Toning. Persamaan dengan itu, pasukan Polandia berhasil menaklukkan Dunamunde dan segera menuju ke kota Riga. Meski diserang dari berbagai sisi, Swedia fokus untuk langsung menyerang Denmark lebih dulu. Angkatan laut Swedia mampu mengatasi blokade dari Denmark, lalu menurunkan pasukan di dekat ibu kota Denmark, Copenhagen. Di waktu yang sama, armada Inggris Belanda juga sedang menuju ke Denmark. Lalu mereka bersama dengan Swedia memborbardir Copenhagen dari tanggal 20 sampai 26 Juli. Karena mendapat serangan mendadak dari angkatan laut terkuat di dunia itu, Denmark terpaksa menarik diri dari peperangan setelah melakukan perjanjian damai Travendal di bulan Agustus. Setelah Denmark sudah ditangani, kini Swedia bisa mengarahkan pasukannya ke Laut Baltik untuk menghadapi pasukan Polandia dan menyiapkan pertahanan dari Rusia yang akan segera menyerang pada bulan November. Pasukan Swedia dan Rusia bertemu di pertempuran Narva, tapi Rusia kalah telak dalam pertempuran itu. Kemudian Charles XII dan pasukannya berbalik ke selatan untuk menghadapi pasukan Polandia. Kemudian Charles masuk ke wilayah persemakmuran Polandia Lituania. Sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Augustus II di pertempuran Klisow dan pertempuran Plustux. Karena invasinya yang sukses, Charles segera menurunkan Augustus dari tahta dan menggantinya dengan orang pilihannya. Meski Polandia sudah lepas, Augustus masih menguasai Sahoni. Lalu Charles melancarkan invasi ke Sahoni dan Augustus pun berhasil dikalahkan dalam pertempuran Frustat. Kemudian ia mendesak Augustus untuk menandatangani perjanjian Altranstadt yang memaksanya berdamai dengan Swedia melepaskan klaimnya atas tahta Polandia, dan ia harus mengakhiri aliansinya dengan Rusia. Setelah kalah telak di pertempuran Narva, pasukan Rusia kehilangan kekuatannya. Namun, saat Swedia berbalik menyerang Polandia, Peter memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun kembali pasukannya, kemudian pasukan Rusia menuju ke daerah Baltik untuk merebut kembali daerah itu. Rusia berhasil menaklukkan beberapa wilayah sampai mendapatkan benteng Nyang, yang kemudian dihancurkan oleh Peter. Lalu ia mendirikan benteng yang sangat kuat yang kelak akan menjadi kota Saint Petersburg. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1704, Swedia menyerang benteng Neva dengan kapal dan pasukan darat, tapi pasukan Rusia masih bisa bertahan setahun kemudian. Swedia kembali melancarkan banyak serangan ke area itu sampai pada tanggal 15 Juli 1705. Serangan besar Swedia mengakibatkan sepertiga pasukannya tewas. Karena kalah terus, Swedia memutuskan untuk memblokade Saint Petersburg pada tahun 1707 untuk mencegah perang berskala penuh. Peter ingin mengembalikan semua wilayah yang sudah ia kuasai, kecuali Saint Petersburg dan Narva. Tapi Charles menolak tawaran itu, dan malah mengalihkan pasukannya yang ada di Sahoni untuk langsung menginvasi Rusia. Charles mengarahkan pasukannya ke Moskow, tapi kekuatan pasukannya melemah karena musim dingin yang parah, serta taktik bumi hangus Rusia. Ketika pasukan utama berbalik ke selatan untuk memulihkan kekuatan di Ukraina, pasukan bantuan yang membawa logistik dicegat dan digiring ke tempat yang lebih jauh. Pasukan Charles kemudian dihancurkan oleh pasukan Peter yang lebih besar di Pertempuran Poltava pada tahun 1709. Sehingga Charles melarikan diri ke Kekaisaran Ottoman. Meski Swedia sudah kalah telak, perang ini belum berakhir. Sebaliknya, kekuatan awal aliansi Rusia, Denmark, dan Polandia kembali bergabung dalam perang. Ditambah lagi Augustus kembali menduduki tahta Polandia. Setelah kekalahan telak Swedia, aliansi anti-Swedia kembali utuh seperti semula. Bahkan nanti akan diperkuat dengan hadirnya Britania Raya dan Prusia. Tahu kalau musuhnya lari ke Ottoman. Peter menuntut Sultan Ottoman untuk mengusir Charles, tapi sang Sultan menolak tuntutannya. Sehingga Peter memutuskan untuk menginvasi wilayah Ottoman. Namun saat kampanye Sungai Prut, pasukan Rusia berhasil dijebak oleh pasukan Ottoman. Lalu Peter melakukan perjanjian Adrianopel di tahun 1713 yang membuat Ottoman mau memulangkan Charles ke Swedia. Tapi Charles tidak mau pulang dan memujuk Sultan agar mau membantunya menyerang Rusia. Karena keras kepalanya itu, akhirnya sang Sultan mengakhiri keramah tamahannya dengan menangkap dan mengurung Charles pada tahun 1713. Setelah bebas, ia kembali ke Swedia dalam waktu 14 hari perjalanan. Pada tahun 1714, Charles XII sudah sampai di kota Stralsund pada bulan November. Pada musim panas di tahun berikutnya, Prusia menyatakan perang terhadap Swedia. Jadi kini Swedia harus menghadapi sebagian besar Eropa Utara dan kota tempat ia berada sekarang akan ditaklukkan. Kemudian pada bulan Februari 1716 Charles melancarkan invasi ke Norwegia untuk memaksa Denmark-Norway melakukan perjanjian damai. Di sisi lain, dia juga bernegosiasi dengan salah satu partai Inggris untuk menjadikannya sekutu, tapi negosiasi itu malah membuat Britania Raya mendeklarasikan perang terhadap Swedia. Setelah itu, pada tahun 1718... Charles XII tewas karena tertembak saat melakukan pengepungan di Norwegia, sehingga invasi ke Norwegia dihentikan dan pasukan Swedia ditarik kembali. Setelah Charles tewas, tahta Swedia diwariskan kepada adik perempuannya, Ulrika Eleonora. Namun pergantinya penguasa Swedia tidak mengubah apapun, karena penguasa baru itu masih menolak berdamai dengan Rusia. Untuk menekan Swedia, Rusia mengirim armada besar ke pantai timur Swedia pada bulan Juli 1719. Saat itu armada Rusia dipecah menjadi tiga kelompok dan dikirim ke berbagai arah di wilayah Swedia. Serangan itu berlangsung selama sebulan dan berhasil menghancurkan banyak kota. Kemudian pasukan Rusia yang lebih kecil menuju ke ibu kota Swedia, namun berhasil dijegat pada pertempuran Staget di bulan Agustus. Pada saat ini, Inggris sudah berada di pihak Swedia. Lalu armada Inggris Swedia menyusuri pantai barat Swedia untuk menumpas armada pengacau Rusia, tapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Di awal tahun 1720, Swedia telah berdamai dengan Denmark karena Perjanjian Frederiksborg. Serta saat ini, koalisi anti-Swedia telah bubar. Kemudian pada bulan Juli, sebuah skuadron Swedia bertempur dengan armada Rusia dalam pertempuran Grenggang. Lalu di tahun 1721, Rusia sekali lagi mengirim armadanya ke pesisir Swedia karena belum juga ada perjanjian damai. Setelah harapan mendapat bantuan dari Inggris dan Prancis pupus karena konflik internal di negara besar itu, Akhirnya perang besar utara berakhir dengan perjanjian Nystad antara Swedia dan Rusia pada tanggal 30 Agustus 1721 yang membuat Finlandia kembali ke tangan Swedia dan Rusia bisa mengambil wilayah yang sudah ia taklukkan. Karena peperangan panjang ini, Swedia telah kehilangan hampir semua wilayah taklukannya di abad ke-17 serta tidak lagi menjadi kekuatan utama Eropa Utara. Sedangkan Rusia kini menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa.